ya, ini lagi siang, ini lagi memang agak cerah ya. Makanya gue harus pakai kacamata. Nanti kalau di dalam dibuka lah. Ngomong-ngomong gue udah sampai ya, ini di tempatnya. Di tempat Klomperai atau Klommaken, Klommakers. Jadi pembuat sepatu kayu atau sepatu klom ya. Kita akan langsung masuk aja. Let's go. So Brox ya, sekarang gue udah di dalam pabriknya. Dan gue kebetulan dapat izin untuk lihat lagi duluan sebelum apa yang lainnya masuk, yang turnya masuk, makanya gue bisa liput duluan lebih awal gitu. Oke, gue akan kasih lihat mesin-mesinnya dan juga tahapan-tahapannya gitu. Gue akan kasih lihat ke kalian kayak gimana. Ikutin aja Brox. Hey. So Brox, jadi ini adalah namanya pohon populer, dan ini pohon ini sangat banyak di desa ini. Dan desa yang gue sekarang lagi ada di mana itu adalah Limde ya. Seperti kalian tahu, gue selalu di Limde. Limde itu adalah salah satu juga desa penghasil si sepatu kayu ya di Belanda itu. Jadi di daerah Limde itu memang di dahulu itu mereka sangat terkenal sebagai penghasil kayu. Makanya mereka sampai ada sampai ada buat kayak patung dari tembaga gitu. Dan pohon populer ini dia itu nampung air banyak banget. Jadi ini berat banget, itu berat sama airnya gitu. Jadi si sepatunya tuh di awal tuh berat banget karena dia baru banget. Jadi pohonnya tuh kayak baru gitu, baru dipotong. Jadinya dia juga masih berat, masih mengandung banyak air gitu. Nah, jadi pertama si pohonnya dipotong kayak gini, kecil-kecil dulu kayak gini ya. Terus mereka akan pakai alat ini. Syok. Jadi ini alat kayak gergajinya gitu, gergajinya. Terus mereka akan potong nih. Tuh, kayak segini. Kayak pizza gitu. Potongan pizza ya, mereka bilangnya potongan pizza juga. Ini potongannya kayak pizza gitu. Lanjut ke alat selanjutnya. Aduh, gue seneng banget nih, sepi banget ya dalam pabriknya. Gue seneng kalau misalnya gue ada kesempatan sendirian gini tuh. Enak menjelasinnya gitu. Nah, tadi kalau yang tadi udah dipotong, kayaknya yang dari yang bulat gede tadi udah dipotong, dibentuk sedikit pakai alat tadi gergaji. Ini kan akan seperti ini. Ini nanti ini dua akan dipasang di ini, di sini, satu, dua ini. Jadi alat ini bisa mengukir langsung dua gitu, langsung bikin dua, ngebentuk dua ini. Nah, set, ini disimpan di sini ya nanti ya. Ini berat loh, astaga, berat banget asli. Gua akan kasih lihat juga cuplikannya mungkin ya, pas dibuatnya. Tapi gua akan kasih tahu dulu bahwa gimana cara kerjanya si alatnya gitu. Intinya pokoknya si ini, apa sih, sepatu ini adalah contohnya. Nanti si alat itu akan muter ngelilingin sepatu ini, atau sepatunya akan muter ngelilingin alatnya, dan alatnya juga muter. Nanti ini alat muter dan nyambung ke alat yang di dalam sini. Jadi kayak pemotongnya di dalam sini. Jadi dia ngikutin bentuk itu dia gitu. Nanti yang ini dia akan kepotong, pokoknya jadi ngikutin ini gitu, yang contohnya gitu ya. Kebayangkan ya, itu muter, yang di dalam ikut muter ngikutin ini nyetak dari sini gitu. Nah, jadi yang kayu ini pun akan jadinya seperti ini gitu bro ya. Di sini mereka juga membuat kayak membuat lebih halus bagian sampingnya. Terus di sini mereka membuat lubang. Di sini mereka akan membuat lubang, dan contohnya ini yang di tengah, kalau yang tadi di samping yang putih. Nah, ini contohnya ini yang di tengah, jadi lubangnya dia akan masuk ke tengah ngikutin contoh. Nanti yang di samping dua ini, nanti ini untuk dua juga, dua alat ya. Jadi kanan kiri nanti ini ngikutin lubang yang di tengah ini. Ini nanti untuk ngebolongin bagian samping. Jadi kalau misalnya gua lihat ya. Sini, oh di sini nggak ada bolong ini, yang ini nggak ada bolong. Nanti gue lihat ke sana ya. Pokoknya ini buat ngebolongin kanan kiri, jadi supaya bisa diikat gitu sepatunya, terus bisa disimpan digantung gitu. Makanya dibolongin sampingnya. Nanti gue kasih lihat sampingnya dibolongin ya. Terus ini sama alatnya sama yang sebelumnya untuk ngebolongin lubang kaki. Terus ini juga ini nih. Oh ya, ini untuk alat ini untuk menyeimbangkan kayak haknya ya, atau apa sih, kayak hak sepatunya gitu. Karena kan kalau sepatu kayu itu ada haknya gitu, supaya seimbang nanti dia dipasang di sini. Nanti gue kasih lihat juga lah cuplikannya ya. Tapi setidaknya gue jelasin dulu gitu supaya jelas, karena mungkin berisik juga soalnya alatnya gitu. Makanya gue jelasin dulu. Ini sini simpen, terus haknya nanti dipotong gitu.
jadi sama ukurannya kayak gitu. Coba ini. Nah, ini ada lubangnya nih. Kalau ini ada lubang, kelihatan nggak nih? Jadi lubang ini untuk ngegabungin sepatu satu sama kanan sama kiri, biar nanti gampang digantung gitu untuk disimpan di rumahnya gitu, bros. Kira-kira ini alat untuk apa ya, gitu kan? Ini alat adalah untuk melicinkan permukaan sepatu ya. Kalau seperti kalian lihat nih, di sini juga licin banget tuh itunya. Nah, nanti dia itu alat ini berfungsi untuk melicinkan sepatu. Dia dihalusin lah pokoknya di sini gitu. Yang ini kayak amplas gitu, nanti si sepatu itu mereka kayak gini, kayak diamplasin ke sini dulu gitu, seng, bisa untuk lebih halus gitu, membuat sepatunya lebih halus lagi, jauh lebih halus lagi gitu, karena di sini juga udah halus tapi mesin gitu. Terus mereka pakai tenaga manusia megang gitu, dipegang di sini, dihalusin lagi dulu biar lebih halus gitu, karena kalau enggak ya enggak bagus nanti juga buat catnya gitu. Oke, nanti setelah halus itu mereka akan bersihkan atau haluskan bagian dalam. Kan pasti kalian bertanya, kan di dalamnya gimana bang, pasti kan sakit gitu kalau bagian dalamnya nggak halus, kan itu yang paling penting gitu. Nah, gimana sih bagian dalamnya supaya halus? Itu dimasukin ke sini, brox. Di sini dihalusinnya. Jadi di sini kayak dihalusin masuk gini, gitu. Ada bunyinya. Gitu dihalusin bagian dalamnya pakai ini alatnya. Juga terus bagian ujungnya, ujung kakinya dia pakai ini, alat ini. Ini juga kalau kita lihat ini kayak amplas gitu, jadi dia muter ke dalam. Si sepatu itu udah beres, udah mereka tinggal dikeringkan, karena seperti yang gue udah bilang tadi, si sepatunya tuh basah, brox, gitu. Tell me, are we holding on to nothing but habits? 'Cause I'm falling and I don't know how to move, and I'm really trying. You're running out of sight and I'm fading in and out. We're only going down. Oh yeah. Thank you. Sekarang gue udah di bagian luarnya, bagian luar pabrik sepatunya ya. Pabrik ini by the way sudah 90 tahun, brox. Jadi udah lama banget ya pabriknya ini, udah lama banget, 90 tahun turun temurun gitu. Nanti gue simpen lah alamatnya di bawah ya, kalau misalnya kalian mau lihat kesini. Nah, ini adalah tempat penyimpanan sepatu yang baru dibikin. Karena sepatu yang udah beres dibuat itu akan masih berat karena basah gitu. Ini kayaknya masih, ini udah kering sih. Nah, gimana sih cara mereka tahu kalau ini udah kering gitu loh? Gimana bang caranya gitu? Mereka akan pukulkan. Jadi pukulkan satu apa sepatu sama sepatu lainnya, tuk 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 gitu. Kedengeran nggak? Semakin suaranya nyaring, berarti semakin dia tuh kering. Semakin suaranya apa mendep gitu, berarti masih banyak air. Jadi belum siap diwarnain gitu. Terus kalau kalian lihat di sini. Ini sepatu kok beda warnanya gitu kan. Kalau yang ini kita lihat, kalau yang ini kan putih semua ya, kayak bener-bener putih banget gitu. Kalau yang ini tuh agak merah. Ini merupakan kayu lain sih, kayu lain yang dipakai. Soalnya kayu yang ini tuh agak merah gitu, agak merah warnanya. Gak tau kelihatan gak sih, agak merah pokoknya nih, agak merah gitu. Kalau yang lain putih gitu, kalau ini agak merah, jadinya ini beda bahan ternyata gitu. Udah kering, langsung deh mereka akan masuk ke tempat pewarnaan ya, tempat pewarnaan gitu. Oke,
kita akan lihat ke tempat pewarnaannya. Nah, pada zaman dahulu itu pakai sepatu itu kayak normal gitu, bro. Chef pakai sepatu ini tuh kayak sesuatu yang istimewa gitu, karena zaman dahulu itu masih better pakai sepatu daripada enggak gitu. Makanya mereka walaupun sakit pakai sepatu ini tuh enggak gampang, bro. Soalnya ini kan di bagian sini itu nanti kan kaki kita masuk tuh sakit, bro. Jadi di bagian sini kaki kita ini biasanya di bagian atas kaki kita gitu, ini itu tuh bakal jadi hitam gitu, kayak kulit, jadi kulit keras gitu, karena sakit, akan luka dulu sebelum dia benar-benar jadi nyaman akhirnya nanti gitu. Tapi zaman dahulu ya itu lebih baik pakai sepatu lah daripada enggak gitu. Ini juga diwarnainnya by the way pakai kuas, jadi benar-benar manual pakai tangan gitu. Dan akhirnya setelah diwarnain, mereka simpan dulu di sini untuk agar bisa lebih kering gitu. Simpan dulu di sini. Nah, pemasangan kayak ornamen, pemasangan ornamen mereka itu dipakai dari sini, bro. Jadi kayak stiker gitu. Jadi stiker ini kalau dibuka ya, itu tuh enggak nempel di tangan kita, tapi harus pakai air panas dulu terus ditempelin di sepatunya. Habis itu nempel deh udah. Jadi kayak kalau kita mah ini kali ya, apa ya? Sablon, bukan sablon, apa ya? Kayak tahu kan kalau yang di setrika gitu nempel gitu pakai panas gitu, jadi nempel lah gitu. Ini juga tinggal dibuka, pakai air panas sedikit terus ditempelin kayak stiker gitulah, pokoknya stiker. Set. Tempelin nanti dia langsung nempel gitu, bro. Dan ini adalah prosesnya secara singkat ya. Dari tebal, terus ke sini dulu yang awal tadi dibentuk, habis itu dihalusin sedikit sama bagian dalamnya dilubangin, habis itu dihalusin lagi yang pakai apa tadi, amplas tadi, dan habis dikeringin, habis kering langsung deh diwarnain. Udah diwarnain, kering, baru ditampalin ornamen. Ornamennya pakai stiker tadi yang udah gua kasih tahu. Gitu sebenarnya prosesnya ini nih. Gambar ini adalah proses singkatnya. gambar lagi bentuk sepatu ini gitu, bro. Oke. Okay? Beli ini buat Faye katanya nanti. Ini untuk umur 1,5 sampai 2 tahun, bro. 2 tahun. Souvenir kecil-kecilnya ini mereka buat ini di Cina. Jadi di Cina dulu diproduksinya, karena produksi di Cina itu harganya lebih murah daripada di Belanda, bayar pekerjanya gitu, makanya mereka kasih bahannya ke sana, dibikin di sana, makanya made in China ini semua akhirnya. Dan karena ini tuh pabriknya ini masih apa yang di desa, ini pabrik di desa, jadi harganya pun lebih murah daripada harga kayak yang di Amsterdam gitu. Kayak ini contohnya juga kan, cuma 1,5 euro gitu, 2 euro, 3 untuk 3 tuh 2,5 euro, murah banget gitu. Kalau di Amsterdam ini bisa untuk satu ini 2 atau 3 euro gitu untuk satu doang. Ya, untuk satu doang gini bisa 1 euro gitu. Satu apa? Ini magnet ya. Oh ya, magnet. Ya bisa 3 euro lah, pokoknya double kalau di Amsterdam. Ini di sini cuma 1,5 euro gitu. Jadi memang ini karena ini mah apa namanya, pabriknya di desa, jadi murah. Kalau di kota besar misalnya pasti mau banget. Oke. Jadi makhluk ini nih tos. Asyik.
Tobrok. Sekarang gue udah di bagian luarnya, tadi udah di tempat pengeringan dan pengecatan, juga bagian pembuatannya. Sekarang kita lihat di bagian luarnya itu pohon semua, ngomongin panas banget di luar ya, lagi bersinar terang. Jadi ini pohon segede-gede gaban ya. Jadi ini pohon ini benar-benar apa ya, di Limde itu pohon ini banyak banget gitu, banyak tumbuh di Limde ini, banyak banget tumbuh. Dan pohon ini cepet banget ya, jadi tumbuhnya tuh cepet banget, jadi 20 tahunan tuh udah gede banget gitu. Makanya yang dipakai untuk mereka itu bikin sepatu tuh ini biasanya. Jadi karena pohon ini gede dan cepet tumbuh, terus banyak juga di Limde tumbuhnya, makanya itu memudahkan untuk produksi mereka gitu. Makanya mereka pakai itu. Pokoknya jadi pohon ini didapatkan di perkebunan sekitar sini. Jadi kalau misalnya kalian jalan-jalan ke Belanda, kalian bisa juga mampir ke Desa Limde, karena di sini banyak banget tempat pembuatan sepatu, dan ini salah satunya yang sudah terkenal di sini ya. Nanti gue simpan alamatnya di bawah lah kalau misalnya kalian emang mau ke sini gitu. So, okay, bro. Jadi segitu aja ya vlog kali ini tentang pembuatan sepatu kayu. Jadi yang barusan kalian lihat itu adalah pembuatan atau pabrik sepatu kayu dengan peralatan modern ya. Walaupun ini sebenarnya udah 90 tahunan ini perusahaan, atau si pembuat ini si Atra di sini, Bapak Atra, Menir Atra ini udah 90 tahunan, tapi dia tadinya awalnya juga handmade gitu, pakai tangan, tapi katanya dia pindah ke mesin tentunya karena udah modern ya, siapa lagi gitu yang mau capek-capek pakai tangan ngukirnya gitu, supaya cepat juga produksinya soalnya. Jadi udah pakai pabrik ya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan lagi, dan atau mungkin masih ada tempat pembuatan sepatu kayu yang masih apa sih tradisional, pakai alat-alat tradisional, mungkin gua akan coba liput lagi nanti kalau misalnya bisa ya. Mudah-mudahan ya itu bisa menjadi info juga buat kalian, karena ya begitulah, kalau di desa itu lebih murah sih daripada kalau di Amsterdam tentu ya. Pasti semuanya juga seperti itu, di Indonesia juga sama. Kalau kita semua peralatan atau souvenir itu kalau misalnya di pusat kota pasti lebih mahal daripada yang di pinggir kota gitu. Jadi di sini kalau misalnya kalian mau jalan-jalan ke desa, mampirlah ke tempat pembuatan sepatu. Kalau misalnya kebetulan kalian mau ke Limde, gue simpan di deskripsi supaya kalian bisa datang ke sini. Namanya Atra Klompermaker gitu. Atra namanya. A.TRAA gitu. Ya, yeah, I think that's wrap for today. Jangan lupa di like, comment, subscribe seperti biasa. Follow juga Instagram gue di @heriansa_reza untuk update vlog terbaru dari gue mengenai info-info channel ini. Dan see you next time in the next vlog. Doi doi.